wanita hari ini. Sukanya saya hari ini rasa apa? Semangat. Bukan kata semalam saya tak bersemangat bersiaran. Saya dengar cerita lain. Apa? Seronok now semalam ada pasangan. Bukan. Semalam seronok sebab banyak adegan-adegan jenaka dan sebagainya. Walaupun topik yang serius tapi saya rasa macam banyak sense of humor kat situ. Tapi hari ini sekembalinya Fiza di Wanita Hari Ini macam lama je. Fiza, semalam pergi ke pengumuman perkahwinan seorang artis bintang popular. Semua orang dah tahu sebenarnya. Itulah. Tapi kongsikanlah sikit. Tak, saya yang berdebar sebenarnya semalam. Berdebar? Eh, macam siapa nak kahwin ni? Itulah. Okey, sebenarnya semalam kita sebenarnya dapat satu sesi temu ramah secara eksklusif bersama dengan Sam dengan Shatila. Dan semalam pun selepas pengumuman yang dilakukan oleh Sam dan juga Shatila, saya kira ramai di netizen bukan saja mengucapkan tahniah tapi tak kurang juga ramai yang merasakan kecewa. Alamak. Kerana bintang pujaan mereka telah pun ingin mendirikan rumah tangga. Tapi apapun Rina, kita harus doakan kebahagiaan mereka dan terus menyokong kerjaya seni mereka. Yang paling penting, insyaAllah perkahwinan mereka ini akan bakal menjadi wedding of the year dengan tajaan sebanyak 25 juta ringgit. Wow, tapi nak nantikan antara kupasan lebih lanjut berkenaan dengan pengumuman perkahwinan Syahid Sam dan juga Shatila Melvin, anda kena terus bersama kami sehingga ke penghujung siaran. Baiklah, hari ini kita nak berkongsikan satu topik yang saya kira juga cukup penting. Bukan satu topik baru, tapi hari ini kita nak melihat landscape ataupun senario yang baru. Bagaimana sebenarnya kita nak memahami anak-anak ni? Ada yang kata, walaupun dah dididik berpuluh tahun, masih lagi tak faham dengan anak-anak. Saya setuju sebab cabaran ibu bapa hari ini memang terlalu banyak. Cabaran mendidik anak ini daripada zaman bayi ada cabarannya. Menginjak ke usia kanak-kanak ada cabarannya. Tapi cabaran yang paling besar ketika anak-anak ini menginjak ke usia remaja. Ketika ini anak-anak mula memberontak, merasakan bahawa ibu bapa tak memahami mereka dan mereka dah mula rasa nak hidup sendiri, Rina. Ini yang menakutkan ibu bapa pada zaman hari ini. Sebab apa? Berbeza kita dibesarkan oleh ibu bapa 20 tahun yang lalu. Hari ini mungkin pendekatan tanya. Awak berapa? 10 tahun yang lalu? 30. Okeylah. 20-30 tahun tak kisahlah. Tapi ternyata cara pendekatan yang ternyata berbeza. Hari ini mungkin caranya lain. Dahulu caranya lain. Tapi hari ini kita nak tahu macam mana cara terbaik sebenarnya. Nak faham anak-anak. Tapi hashtag hari ini 20. Saksikan bincang ini. Selalu datang sebagai kadang-kadang. Saya tak selalu. Kadang-kadang je masa ada terluang, pergilah. Kadang-kadang sejam macam tu je sebab bosan kan. Kawan-kawan pun tak jarang keluar. Itu yang saya luangkan masa ke sini. Esok kan sekolah kan? Dah pukul 9 ni. Mak tak marah ke datang sini? Kadang-kadang marah. Nak buat kerja sekolah tapi tak ada betul statement yang singgit. Selalu balik rumah pukul berapa? 9:30. Pukul 10 macam tu lah. Pukul 10. Lepas pukul 10 tu, kalau tak balik juga, saya ni lah. Adik saya ada kunci. Boleh lah, tapi saya tak boleh lambat sangat. Pukul 10 cok-cok saya dah balik lah. Mak memang tahu datang sebagai kafe ke ataupun mak tak tahu? Kadang-kadang saya beritahu, kadang-kadang saya keluar je. Mak ni tak tanya. Selain pada kuil kafe, ada tak lepak kat mana-mana lagi? Ada kat sekolah, padang, mamak depan ni. Tengok bola. Lepak kadang pukul 8, pukul 9 macam tu lah. Tak lebih pukul 10. Borak, cerita masa kat sekolah, cerita pasal orang macam-macam. Hari cuti sampai pukul apa keluar? Saya kalau hari cuti malam saya tak pergi cyber cafe. Saya pagi je, malam saya tak keluar kalau hari minggu. Tapi hari sekolah malam tu saya keluar, itu pun ikut saya. Ini situasi ataupun senario yang lazim berlaku di mana-mana sahaja. Anak-anak remaja terutamanya mereka ini kalau dah jumpa kelompok kawan-kawan sendiri merasakan kebebasan itu ada apabila bersama dengan rakan-rakan. Sampaikan waktu malam pun tak kisah, di rumah macam mana pun reaksi ibu bapa, inilah tempat mereka sugar mereka dengan kawan-kawan. Tapi ada sesuatu saya nak beritahu bagi anda yang menonton bingkisan itu tadi, yang membual itu bukan remaja. Berusia lebih daripada 20 tahun. Okey, kita nak perkenalkan tetamu kita di studio hari ini yang akan berkongsi tentang topik kita. Di sebelah Rina
Kita bersama dengan Profesor Madya Datin, Dr. Sabita Marikan, penceramah perkahwinan JAKIM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama kami di Wanita hari ini. Okey, dan juga bersama kita Puan Khalizah Abdul Khalid, ibu kepada penyanyi yang sedang meningkat remaja, Haris Alif. Terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih WHI. Haris berusia 17 tahun tahun ni. Ya. Hashtag 20 tahun lalu. Hashtag 20 tahun lalu. Okey, fine. Kita membuka tindak perbincangan kita hari ini. Kita nak tanya kepada Haris sendiri sebagai seorang remaja. Adakah Haris merasakan mami dan juga ayah sebenarnya memberi kebebasan ataupun memahami Haris sendiri? Okey, macam mami dengan bapa Haris, dia tak, orang panggil tak berapa nak kongkong. Tapi dia selalu bagi nasihat. Janganlah keluar terlampau lewat malam. Nanti apa-apa jadi ke apa semua kan. Lepas tu mami punya jenis, jenis keluar dengan orang yang mami kenal. Mami suka, mami lebih selesa lah. Bila hari keluar dengan kawan-kawan yang mami kenal dan yang baik dengan family. Bukan tak percaya dekat kawan-kawan yang lain, tapi tak tahulah. Itu mami. Itu jawapan daripada anak remaja, Rina. Betul. Tapi kita nak dengarkan pandangan daripada ibu Haris Syabah Liza. Kalau kita lihat, mungkin cara didikan ataupun pendekatan yang kita gunakan dahulu, hashtag 20 tahun, okay, dulu dan sekarang ternyata berbeza. Adakah sebenarnya cara dibesarkan, Puan Liza dibesarkan itu boleh diterapkan kepada Haris hari ini atau ada cara pendekatan yang lain? Okey, kalau nak ikutkan masa zaman kita dulu, ibu kita kongkong lebih daripada zaman sekarang. Zaman sekarang bukan tak dikongkong. Kita kongkong tetapi kita tahu cara bagaimana kehendak diorang. Maksudnya apa yang diorang minat, kadang-kadang parents sekarang akan follow, backup from the back. Tapi dulu those days kalau kita suka something pun, kalau mak kita kata no means no. Tak ada kelonggaran di situ. So kita diam. So buat masa macam zaman sekarang, kalau macam contoh kata Haris, dia minat dari kecil menyanyi. Jadi sebagai ibu, saya bagi sokongan dari belakang. All the way. Tetapi make sure, saya kata kat dia, bila Haris dah target untuk itu, dia kena go to the right track. Tak nak kita melihat pendekatan ibu hari ini dan apa yang dikatakan oleh anak tadi. Ibu hari ini memberi kelonggaran ataupun kita kata ada negotiation skill di situ. Berbanding kita zaman dahulu mungkin takut apa arahan diberikan oleh ibu bapa kita, itulah yang harus kita terima. Dalam ketika ini, doktor, mungkin doktor boleh kongsikan ketika inilah sentuhan ataupun suntikan psikologi itu penting terhadap bidikan anak-anak ini. Mungkin doktor boleh terangkan. Okay, terima kasih Rina Fizah. Bercakap tentang perkembangan anak-anak ni, memang semua orang ada anak-anak tu adalah harta kita, isn't it? Jadi maknanya kita dah dengar pada mami dan juga pada Haris sendiri bercakap tentang bagai jenis cara, macam mana mak dia membawa dia, bagaimana cara dulu, bagaimana cara sekarang. Saya rasa cara dulu dan sekarang tu kita harus membentuk anak kita mengikut zaman. Okay, sebab sekarang dulu tak ada all this internet, tak ada all this WhatsApp, Instagram, all this influence, kita tak ada. Tapi sekarang ni kita kena ikut strategi yang ada pada sekarang ni supaya kita selari dengan perkembangan anak-anak. Misalnya sekarang ni kita, ibu bapa ni sebenarnya ada beberapa jenis. Ada jenis authoritative, kataku, kau mesti dengar. Ada yang setengah pula jenis yang laissez-faire, jenis suka hatilah anak kau nak balik pukul 12 malam ke, pukul 1 malam ke, pergi mana ke, tak kisah. Balik pukul 1 malam, pergi mana, sembang tahajud ke. Dia contohnya kan. Okay? Alhamdulillah. Jadi ada yang jenis yang assertive, bagi kelonggaran tetapi pada waktu yang sama dia ada juga dia punya house rules yang dia kena follow lah. Jadi itu pun ikut perkembangan anak-anak. Kalau budak tu je satu nak balik pukul 12 memang tak boleh. Tetapi apabila budak tu semakin besar, macam ikut cakap Nabi, kita kena ikut membesarkan mereka mengikut usia mereka. Lagi besar, lagi kawan. Lagi besar, lagi kawan. Jadi tak adalah apa-apa nak disembunyikan. Segala apa kita tahu. Kawan dia, kawan kita juga. Kita ajak datang rumah. Okay. Bila sebut tentang lagi besar, lagi kawan ni, kadang-kadang kita melihat bahawa Haris cakap tadi tak ada kongkongan daripada mami ataupun abah sendiri. Tapi bagaimana kadang-kadang melihat ke mana sahaja, ramai-ramai ataupun rata-rata mengetahui ke mana sahaja mesti ada mami. Tak ke pernah ada terdetik dalam perasaan macam nak juga ada masa dengan kawan-kawan ni. So nak tengok kawan-kawan lepak kan. Tapi macam mana Haris sendiri mengatasi perasaan itu? Sama ada minta dengan mak ayah nak juga ataupun sebenarnya memahami yang itu sekali sama sekali tidak dibenarkan. Okey. Memang betul lah. Orang kalau kata nampak Haris mesti ada mami. Kan? Kalau nampak mami mesti ada Haris. Dia macam bayang-bayang lah. Okay. Rasa yang nak keluar kawan-kawan tu tak juga. Sebab kadang-kadang kat area rumah dia ada punya kawan. Ataupun ada kawan-kawan jauh-jauh yang duduk macam apa dekat tengah-tengah KL ke apa. Memang mami akan ikut lah kan. Tapi kadang-kadang sebab Haris bercampur banyak dengan orang yang lebih orang panggil dewasa daripada Haris.
umur-umur yang macam remaja ni ada tapi tak banyak lebih yang dewasa-dewasa ni. So yang mana mami dah kenal semua lagi senanglah keluar kan. Senang dapat tiket. Jawapan Haris ni melambangkan bahawa Haris memang selesa ada mami sentiasa. Macam mami sendiri, Haris punya kekasih hati pun ditunjukkan kepada mami. Yes. Dia pula jawab. Saya dia jawab. Kita tanya mami. Buat masa ni tak adalah. Because yang dah lepas-lepas ni kan, mami cakap dia orang satu je dengan Haris kan. Berkawan sebab pertama umur dia masih muda. Dia masih 20 tahun dah. Dia masih study and then dia patut capaikan dia punya kejayaan impian. Apa yang impian dia semua kan. Kalau nak ada kawan rapat tak kisah. Kan boleh aje tapi jangan sampai tahap dah terjebak dengan cinta semua ni, dia akan effect dia punya career, dia punya pelajaran. Jadi disebabkan itu yang mami kata kat dia buat masa ni biar Haris concentrate on study dengan apa yang dia nak buat. Maka dengan itu adalah penting untuk mami berada di mana saja Haris berada. Okay, saya juga nak tanyakan kepada doktor sebentar lagi, adakah kongkongan ataupun autoriti ini ataupun kebebasan ini mana satu sebenarnya yang memberi keseimbangan dalam memahami anak-anak? Tapi kita akan berehat seketika kembali selepas ini bersama dengan jawapan doktor. Cara saya mendidik anak saya, saya berbual dengan dia. Tanya masalah dia apa-apa dalam pelajaran ke apa, kita buat dia sebagai kawan kita. Bapa saya kalau dia nak mendidik, cara dia mendidik saya tu dia pandang saya dengan mata yang tentu, then from there dia nasihatkan saya. Adalah kadang-kadang tu kena juga rutan tapi itu masa dulu kot, sekarang ni takut. Dia ada anak yang dah besar sekolah menengah tu, dia beza umur tak banyak. Jadi kalau adik buat salah, saya tak pernah marah dia seorang. Saya akan marah dua-dua sekali dengan abang-abang dia sekali. Sebab apa? Kita akan marah yang adik atas kesalahan dia. Untuk abang pula kita marah kenapa dia tak jaga adik dia. Maknanya dua-dua responsibility adalah dipikul adik-beradik. Jadi dua-dua akan jadi rasa bukan takut tau. Dia akan macam berjaga-jaga. Kalau aku buat salah, mama akan marah. Dia mendidik bapa saya lebih tegas daripada mak saya. Tapi kalau ikut zaman-zaman kanak-kanak dulu, bapa saya agak cute tetapi dia lebih kepada orang kata seorang lelaki. Dia bukan senang nak marah anak tetapi once dia marah memang betul-betul marah dan kita rasa macam okey bapa aku dah panggil kau, aku tak boleh, aku tak boleh, bapa aku dah panggil kau, aku nak balik, aku nak balik. Macam tu. Tetapi saya lebih selesa di bawah jagaan mak saya. Tetapi dua-dua ada kenangan yang sangat-sangat romantik. Macam anak saya kalau dia buat satu kesalahan, saya tak terus saya tak ambil pendekatan kasar dengan memukul, tidak. Tapi saya saya panggil dia duduk and then saya explain dekat dia kenapa tak boleh buat macam ni, kenapa tak boleh buat macam ni, kalau buat macam ni apa yang jadi. Okey, so bila dia tahu benda tu bukan secara kekerasan. Jadi bila nanti bila nak buat balik, dia macam terfikir, okey ni tak boleh sebab ni, tak boleh sebab ni. Kalau kita gunakan secara kekerasan, dia akan jadi fobia. Ibu adalah guru pertama bagi anak. Jadi guru pertama yang perlu mengajar semua erti kehidupan kepada anak. Yang mana baik yang negatif, baik yang positif. Dan bagi saya, seorang ibu itu perlu tahu segala-galanya mengenai anaknya dan perlu membimbing anaknya supaya pada tahap yang pertama itu dia sudah bersedia untuk lebih bergaul dengan orang lain dan belajar daripada ibu itu sendiri. Jadi jawapan daripada ibu-ibu dan juga bapa ataupun pengalaman mereka ketika mereka dididik dahulu. Okay, doktor mungkin nak boleh menjawab persoalan yang kita bincangkan tadi. Antara kongkongan dan kebebasan, mana sebenarnya antara cara terbaik untuk kita mendidik anak? Bila cerita pasal kongkong dan juga kebebasan, saya nak reflect balik tadi kan. Kalau macam Haris ni, he's very lucky. Mak dia ada all the time didik payung, nak jaga dia dan pantau dia. Tapi sekarang kita tahu bahawa most of the husband wife ni banyak bekerja. 70% daripada tenaga kerja ni semuanya banyak bekerja suami isteri. Jadi maknanya masalah sekarang ni siapa yang nak pantau sebenarnya? Bukan cerita longgar ke tak longgar ke. Longgar tak longgar pun bergantung kepada ibu bapa tu. Ada orang rasa balik pukul 12 malam okey. Ada orang kata 7 malam kena balik sebelum maghrib. Sebabnya itulah macam tadi kita tengok BT tadi pun dia kata mak bapa
itulah sebenarnya jadi model kepada. Mm-hmm. Kalau mak bapak dia rajin main Facebook aja, tak ada masa untuk anak, anak pun akan ikut juga. Jadi sebenarnya ibu sebenarnya alam mendahului kebanyakannya dalam menjaga anak-anak. Sebab ibu tu macam menteri yang tak berportfolio lah. Tak banyak sungguh cikgu kaunselor datang, dialah kaunselor, dialah tukang dengar, dialah yang tahu apa terbaik untuk mendidik anak dia. Kalau nak cerita pasal menghukum, hukum dengan disiplin two different thing. Kalau hukum tu dia one way, dia menyakitkan macam mendera. Kalau itu perlu, tetapi disiplin adalah sebenarnya mendidik, menjaga, mengajar. Sebenarnya kalau ikut pendidikan keibubapaan pun, kalau kita tengok macam Sunnah Nabi, dia kata 80% dalam lari cara yang baik, kata-kata yang baik, 20% je cara yang kita boleh hukum dia. Sebab tu kan Nabi kata kita sunat menggantung rotan dekat rumah. Jadi maknanya rotan tu sakit, tapi tengoklah mana kita rotan, tak sampai cedera. Tetapi the next time kita nak buat apa-apa, nampak rotan tu, itu menjadi sebagai teguran sebenarnya. Itulah sebabnya. Kalau kita kena tengoklah cara kita hukum tu macam mana, dan masuk akal lah hukuman kita. Baik. Tapi bila kita cerita tadi tentang dari segi kelonggaran, bagi Mami sendiri sebenarnya bagaimana? Kalau mungkin Haris ni anak tunggal lelaki, ada tiga adik-beradik perempuan. Ada perbezaan dari segi memberikan kelonggaran untuk Haris dan juga adik-beradik perempuannya? Dan juga bagaimana? Adakah berbeza? Sebab walaupun dia ada kakak, ada adik, tapi nak mendidik dia menjadi sebagai seorang yang boleh menjadi seorang leader kepada adik-adik yang lain. Hero. Ini hashtag dia untunglah. Dia perbezaan dia macam ni, Rina. Dia bagi Mami, perempuan dia ada cara dia, apa dia punya kongkongan. Lelaki pun ada dengan cara yang berlainan. Sebab macam zaman sekarang kita tahu kan, dengan gejala-gejala perempuan ni kita takut, risau satu kalau dekat luar apa yang terjadi pada dia, keselamatan, patu of course dengan disiplin dia sendiri semua ni. Tetapi lelaki bila di luar, bukan kata kita tak risau dengan persekitaran. Orang persekitaran tu tak. Dia punya persekitaran kita risau dengan cara lain pula. Mungkin gejala dadah, kalau salah kawan nanti mencuri, merompak atau rokok, semua itulah kan yang bahayakan. Jadi bagi Mami, kedua-dua pun ada dia punya cara dia yang dua-dua pun bahayalah orang kata. Sini pun kita takut juga, sini pun kita takut. Perempuan kita takut dengan cara lain, lelaki kita takut dengan cara lain kan. Jadi kalau yang apa yang Mami buat pada Haris, dia walaupun dia tunggal, of course lah kita faham, seorang lelaki. Manja lepas tu ke? Mami pun sentiasa dengan dia kan. Jadi memang follow dia ke mana. Jadi manja tu tetap ada. Tapi at the same time, kalau benda yang salah, Mami tetap akan tegur dia. Hashtag anak mas. Ada perumpamaan. Betulkan saya kalau saya salah. Ada perempuan katakan kalau nak jaga seorang anak perempuan tu macam menjaga seekor sekandang kambing. Betul. Sukarnya. Jadi orang kata senang lagi jaga anak lelaki. Tak tahu betul atau tidak. Tetapi kita nak berkongsi tentang gejala-gejala sosial yang kerap kali melibatkan remaja-remaja. Adakah ibu bapa yang harus dipersalahkan? Ataupun sebenarnya adalah masyarakat disebabkan oleh diri sendiri ataupun kesan masyarakat sendiri. Antaranya pada 20 Mei 2014, Rina, Malaysia digemparkan dengan remaja bawah umur yang dirogol secara bergilir-gilir oleh 38 orang lelaki di Kelantan. Dan kita juga ada kes pada tahun 2015, seorang wanita ditahan polis kesalahan membuang anaknya yang baru saja dilahirkan. Dan ini saya rasa kes di Kota Tinggi Johor. Ada juga yang pergi ke konsert baru-baru itu dan 6 mangsa meninggal dunia di tempat kejadian dalam keadaan mulut berbuih, mata terbeliat dan badan kejang selepas 10 minit mengambil dadah sintetik. Dan ini saya kira kalau kita nak kata kesalahan ibu bapa, kadang-kadang mereka mengatakan ibu bapa pergi ke mungkin ke rumah kawan, kan, pergi ke tempat-tempat yang parents tidak tahu. Dihalang oleh ibu bapa, tetapi mereka menipulah di belakang ibu bapa. Dan baru-baru ini juga pada penghujung tahun 2015 yang lalu, kisah seorang gadis berusia 14 tahun yang didakwa diculik dua lelaki India di Bandar Sultan Sulaiman, Pelabuhan Klang, dan di mana rakaman perbualan gadis tersebut yang kononnya meminta pertolongan kakak angkatnya selepas diculik dimuat narik dan menjadi viral. Yang lebih membimbangkan, adik itu mendakwa dilarikan sebuah van berwarna putih dalam perjalanan untuk dijual ke negara jiran. Namun tembelangnya pecah.
yang gadis yang dipercayai ingin hidup bebas daripada keluarga itu terbongkar dan akhirnya dia ditemui selamat di sebuah stesen minyak di Kanchong Darat Banting. Dan Prof, kalau kita lihat tadi petikan daripada kata-kata adik ini sendiri, saya reka cerita kerana nakkan kebebasan dalam usia 14 tahun sebegitu. Boleh fikir tentang kebebasan, tapi pemahaman kita untuk kita berikan kepada anak-anak dalam usia remaja ini, kebebasan yang bagaimana yang mereka boleh dapat dan juga tidak melampaui. Okey, terima kasih Lina. Kalau kita tengok kes-kes ni, ini bukanlah pertama kali kita dengar sebenarnya. Yeah. Every year, setiap tahun kita tengok makin lama makin banyak sebenarnya. Jadi bagi saya, bagi pendapat saya sebenarnya, masa antara anak dengan ibu bapa itu amat penting. Sekarang masa itu menjadi satu persoalan besar. Masa yang kuantiti ke, masa kualiti ke. Kalau sebenarnya kita ni kenal anak kita ni, kalau kita ada masa sama anak kita, kalau anak kita ada masalah awal-awal kita dah tahu sebenarnya. Tak payah kita nak pergi check bag dia, nak tap handphone dia, tak payah. Dia datang duduk monyok pun, ya pasal budak ni monyok lagi ni. Sebab wanita ni ikut kajian, mereka lebih cepat mengesan emosi berbanding dengan lelaki. Itulah kelebihan yang Allah bagi pada wanita sebenarnya. Dia boleh tengok, kata, alah bang, tak payah cakap sekarang lah, dia tengah monyok. Kan? Kadang-kadang ada perubahan pun, ayah tu tak nampak, mak nampak. Naluri seorang ibu. Yes, naluri seorang ibu adalah amat penting. Jadi maknanya ibu tu mainkan banyak peranan di rumah. Tapi sekarang ibu pun bekerja. Dan itu persoalan. Jadi berkaitan dengan bagaimana kawalan antara anak lelaki dengan anak perempuan, pasti ada beza. Kalau anak lelaki boleh balik pukul 10, anak perempuan kena balik awal daripada tu lah. Sebab apa? Kesan risiko pada anak perempuan jauh lebih teruk kalau kesannya pada lelaki sekiranya berlaku macam kita lihat dekat tadi berita-berita begini. Tapi sekarang ni kita dapati bahawa bila kalau sekarang ini dekat bawah perjagaan kita, tak apa. Kalau macam dah masuk universiti, takkan kita nak ikut dia selama-lamanya? Jadi bagi saya lah, membela anak tu macam pokok lah. Kalau pokok tu masa kecil nak bela, dia kena cukup baju ke. Tapi takkan nak bagi baju je. Kadang-kadang dia bela, ada juga kena penyakit kan. Kadang-kadang kita terpaksa letak racun. Racun itulah hukuman sebenarnya. Prof, saya nak Prof kongsikan kepada penonton. Kadang-kadang rata-rata remaja yang bermasalahnya mengatakan mereka mencari kebebasan atas dasar kerana tertekan dengan keadaan ibu bapa yang mungkin berpecah belah. Mungkin dalam taraf kehidupan mereka yang tidak cukup segala-galanya. Mereka menjadikan itu sebagai alasan. Tapi adakah sebenarnya itu perkara sebenarnya untuk seorang remaja itu bertindak orang kata cari kebebasan, melampaui batasan mereka sebagai seorang remaja? Okay. Ini ikut kajian saya lihat. Saya pernah buat kajian dekat kalangan remaja berisiko dan juga kalangan remaja pernah lari berumah. Saya pernah tanya kat diorang, kata, bila kita pergi, kita tengok budak-budak ni biasa tau. Diorang ni okey je. Bila tanya, dia jawab dengan sopan. And they're very truthful, terus terang. Dia kata, kenapa you lari berumah? Sebenarnya kata, saya dah bosan duduk rumah. Dia kata, duduk rumah tak ada orang nak bagi perhatian kat saya. Lepas tu kalau saya cakap betul, tak percaya. Cakap bohong, percaya pula. Dan mereka selalu mencurigai saya. Jadi maknanya, it's two ways lah. Sebenarnya, kebebasan yang ditakrifkan oleh anak-anak ni sebenarnya tak sesuai kebebasan lah apa yang kita lihat sekarang. Maksudnya bebas berjalan. Maksudnya bebas dari segi kepercayaan. Bebas dari segi komitmen mak, ibu bapa pada dia. Mungkin tak ada masa. Kita sekarang cerita pasal nak tambat hati suami. Macam mana tambat hati anak pula? Mungkin dengan masakan kita, mungkin dengan kata-kata manis kita, positif kita. Ikut kajian mereka mengatakan bahawa anak-anak daripada umur 1 hingga 15 tahun dah pernah dengar orang bercakap tak boleh, tak mahu, tak guna sebanyak 180,000 kali. Dan saya nak quote satu, bila saya interview budak-budak ni, dia kata, saya selalu mak saya katakan, besok besar kau mesti jadi banduan. Besok besar kau mesti jadi banduan. Seolah-olah seperti satu doa. Satu doa. Jadi kata-kata ibu, jadi kita kena tengok juga lah. Dua-dua belah pihak. Saya kira itu tips yang ibu bapa harus tahu. Betul. Kena fikir dan juga berkata sesuatu yang positif untuk anak-anak. Okay. Dan mungkin di akhir perbincangan bagi Mami sendiri, untuk mereka di luar sana, nak memberi kepercayaan dan juga kebebasan kepada anak-anak, tapi masih lagi dalam keadaan terkawal. Bagi Mami, kalau untuk anak-anak Mami sendiri, kita macam Prof cakap tadi, kita ada kelonggaran di mana kita kena dengar, kita kena tahu apa masalah diorang. At the same time, kalau diorang ada problem, don't push them. Jangan terlalu hentak-hentak diorang tak nak dengar explanation dari anak-anak kita. Biar lelaki, biar perempuan. Kita kena dengar apa diorang punya masalah. At the same time, kita try solve bersama-sama. Tiga perkataan daripada Haris tentang topik hari ini. 20 tahun? Apa dia tu maksudnya? Secara ringkasnya tentang topik hari ini. Okay, sebagai seorang remaja. Sebagai seorang anak lah, kita perlu jaga diri kita sendiri. Kadang-kadang kita tak boleh salahkan mak bapak kita walaupun dia ada orang kata masalah rumah tangga, tapi kita tak boleh salahkan ibu bapa kita. Kita kena pandai jaga diri kita sendiri. Okay.
dan dengar cakap ibu bapa. Okey, yang penting hashtag tahu dan kenal di sini, yes, jaga di sini. Oh, okey. Terima kasih kita ucapkan kepada ketiga-tiga tetamu kita, dan kita harapkan dalam masa yang singkat ini ada banyak manfaat pengisian yang dapat kita kongsikan kepada anda penonton. Kita nak berehat seketika, tapi sebenarnya seperti yang kita janjikan sebentar tadi, kami nak berikan anda tentang pengumuman eksklusif ini, perkahwinan Shahizi Sam dan juga Shatila Melvin. Silakan. Aku tak bisa menyatakan perkataan kelulida bila berdepan kamu. Biasa di sini ya. Dapat menjaga Sam sebagaimana saya menjaga dia. Saya pegang satu je, mak saya satu pesan. Sabar. Saya sabar. Sorry. Paling utama, ramai nak mengetahui Sam ni memang dikatakan sebagai seorang anak mak lah, mummy's boy. Adakah sebenarnya Shatila Melvin ini mempunyai ciri-ciri menantu pilihan mami? Sam percaya dia kot. Bila dah kenal kan? Saya orang selalu cakap dulu, kalau tak kenal maka tak cinta kan? Betul. So, bila dah kenal mungkin yalah, dia dah jadi ciri-ciri dia kot. Sam sendiri memang telah bersedia untuk jadi seorang suami? Dia of course dah bersedia lah. Kalau tak bersedia memang dia tak ada dekat sini. Dia akan jadi macam dulu juga, kawan tanya pasal wedding, dia tanya pasal jodoh ke apa ke, dia akan macam tulah-tulah. Dah ada jodoh adalah, but then I'm here right now, so which means that I am ready. Sam sendiri fikir sampai bila aku nak bekerja cari duit, sedangkan aku patut berkahwin, umur dah masuk 26 sekarang. 26 tambah 9. Hai, tolong kau. Okey. Itu yang buatkan Sam rasa macam okeylah. Sam kena start fikir tentang rumah tangga pula, personal. Pasal yalah, obvious well kan, selalu fikir pasal kerja. So, memandangkan Sam pula masa bekerja ni memang ialah, kalau orang yang berlakon tu, orang akan tahu macam mana orang punya masa bekerja. Kadang-kadang satu hari tu sampai 24 jam straight pun ada, you know. So memang tak ada masa. So Sam just bagi tu kat orang ni, adik tak kisah kahwin ke apa ke, tapi kalau mami rasa mami sayang adik, mami tolong handlekan perkahwinan ni kat ni. Saya sangat simple. Tetapi bila Sam, saya rasa sangat saya sangat titik beratkan sebab dia anak bungsu saya. Saya harap wanita yang mahu menemani Sam seumur hidupnya dapat menjaga Sam sebagaimana saya menjaga dia. Shatila adalah seorang yang tabah, sangat tabah dan sangat sabar. Dia tahu di mana tempat dia dan dia tahu di mana untuk memenangkan. Maka saya restui perkahwinan ini. Alhamdulillah, saya rasa dialah orang tepat untuk saya. Pandai ambil hati mak saya. Maknya pun dah suka ke? Saya kenal mami walaupun dalam masa yang tak berapa lama, tapi saya kenal dia dan saya tahu macam mana perangai dia, macam mana dia punya angin dia semua, saya dah tahu, saya dah faham sangat dah. Usaha, kita nampak usaha betul-betul dia nak berkawan dengan kita, dia nak berkenalan dengan family kita, dengan mak kita terutamanya, kita nampak. Saya tak pernah terfikir pun yang saya akan akhiri zaman bujang saya dengan dia, dan sebab terlalu banyak sangat aku kita lalu ni buat turun naik dan duduk semua kan. So saya tak pernah terfikir yang saya akan end up dengan dia. Tetapi alhamdulillah, kita orang macam mana keadaan kita orang sekarang pun, end up kita orang akan bertemu balik. So saya rasa saya dapat merasakan yang mungkin kita orang punya jodoh, kita orang punya support dekat situ kan. Jadi macam mana saya bekerja bertahun-tahun, dia masih ada di dengan saya. Sampai yang satu time saya rasa macam orangnya dah ada depan mata. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di temu bual secara eksklusif yang anda berikan kepada Media Prima Berhad ini. Dan untuk penonton semua, sebenarnya nantikan secara eksklusif majlis perkahwinan Shahizi Sam dan juga pasangannya Shatila Melvin yang bakal berlangsung pada Februari nanti.
kunyah-kunyah gebu bersama dengan Oli Candy. Nak tengok macam mana gebu pengasasnya. Kita bersama dengan Puteri Intan Zahri. Apa khabar? Terima kasih. Apa khabar? Khabar baik. Baik. Alhamdulillah. Okey. Macam-macam menarik hari ini. Apa yang dikongsikan tentang package yang ada ni? Okey. Assalamualaikum penonton-penonton wanita hari ini. Okey, saya sangat teruja hari ini dapat bersiaran bersama Fiza. Alhamdulillah. Okey, dan ingin berkongsi dengan anda semua tentang rahsia kunyah-kunyah boleh jadi gebu dan juga jus rahsia visireh. Ini bagus untuk dalaman kita, Fiza. Okey. Kongsikan. Okey, tidak dapat dinafikan Oli Candy telah menjadi viral, sangat-sangat popular di laman sosial Kenapa? Kerana keberkesanannya dengan harganya yang mampu milik dan juga efeknya dapat dilihat hanya pada beberapa hari penggunaan produk. Okey. Dan saya nak ceritakan hari ini apa specialnya Oli Candy ni, dia dapat membantu mencerahkan wajah kita. Okay. Pengambilannya yang amat mudah. Cerah. So pengambilannya yang amat mudah hanya perlu kunyah-kunyah aja dah boleh jadi gebu. Okey, menarik tu. Okey. So specialnya Oli Candy ni, Oli Candy ni menggunakan ramuan utama daun buah zaitun. Seperti kita tahu daun buah zaitun ni sangat bagus. Telah diamalkan daripada zaman Mesir purba dahulu. Okey. Okey, bila kita sebut pasal nak gebu, nak putih, nak cerah, amat-amat sinonim dengan glutathione di sini kami ingin mengambil pendekatan yang lebih semula jadi, iaitu kami menggunakan daun buah zaitun dan ia terbukti berkesan apabila rata-rata pengguna kami selepas mengamalkan Oli Candy dapat melihat kesannya yang amat pantas. Tengoklah ni hasilnya kalau saya berdiri kat sebelah nampak. Okey. Mungkin yang boleh kongsikan juga tentang produk visireh ni. Memang produk visireh ni juga pernah menjadi produk yang menjadi pilihan ramai pengguna-pengguna. Ya, alhamdulillah sejak produk kami dilancarkan Oli Candy telah berjaya terjual 100,000 unit sebulan pada masa kini alhamdulillah, dan juga tak kurang juga visireh. Visireh ni jus rahsia wanita yang bagus untuk dalaman wanita yang kami menggunakan ramuan utama sireh. Seperti kita ketahui sireh telah diamalkan daripada zaman nenek moyang kita dahulu. Sireh ni bukan saja dapat menaikkan siri wajah, tengoklah zaman-zaman nenek moyang kita dulu mana ada kedut-kedut punya sireh kan? Punya sireh hari-hari. Dan juga itulah rahsia awet muda mereka. Dan sireh bagus untuk dalaman kita sebagai seorang wanita. Okey, hari ini kan sebenarnya Puteri Zahri ada juga bawa antara bahan-bahan yang terdapat dalam visireh ini. Visireh, ya betul. Okey, kita dah gabungkan semua bahan di dalam satu botol dan rasanya yang amat sedap gabungan sireh. Okey, sireh, halia, kunyit dan pemakanan sunnah Okey, jika kita lihat VT ini, ini adalah saya actually sendiri pernah mengalami masalah ini di mana saya mengalami masalah kulit kusam. Okay, faham. Sebelum ni saya tak mengamalkan apa-apa produk. Memang tak tahu dan inilah hasilnya setelah mencuba Oli Candy, hanya kunyah 2 tablet sehari dengan kandungan daun buah zaitun, astaxanthin, kolagen alhamdulillah dapat membantu menaikkan lagi seri wajah, dan juga pengamalan visireh ini juga bagus untuk dalaman kita sebagai seorang wanita. Visireh juga bagus untuk menangani masalah keputihan. Macam kita perempuan yang lepas bersalin pun boleh mengamalkan visireh dalam pantang kerana visireh mengalami pemakanan sunnah. Kurma, madu, habatus sauda, kismis dapat memberikan tenaga semula jadi. Oh wow. Okey. Kita nak tahu juga adakah kedua-dua produk ni, Oli Candy dan juga visireh ni boleh digabungkan sekali? Ya, tentu sekali. Macam saya sendiri, saya mengamalkan pagi sebelum keluar rumah mengamalkan visireh dan alhamdulillah segar sepanjang hari. Dan juga Oli Candy ni dengan pengambilan yang amat mudah, saya tengah driving ke, tengah masak ke, tengah hantar anak sekolah pun boleh ambil kunyah 1 hingga 2 tablet sehari saja. Rasa pun sedap Fiza, berperisa orange. Okey. Tapi nak tahu juga kalau tengok tentang produk Oli Candy ni, dia produk yang memang sangat menarik perhatian sebab dia rasanya sedap dan sebagainya betul, kan. Adakah golongan remaja juga boleh mengambil produk ini? Oli Candy boleh diambil oleh golongan remaja berumur 13 tahun dan ke atas. Bukan saja remaja wanita berkejaya, suri rumah amat suka untuk mengambil Oli Candy ni. Mereka semua kata, ya Allah, mudahnya nak cantik. Kunyah-kunyah aja dah boleh dah menaikkan seri wajah, mencerahkan bukan saja wajah, malah seluruh badan. Okey, mungkin boleh kongsikan mungkin ada harga package ke yang nak Untuk anda penonton-penonton wanita
hari ini kami berbesar hati ya untuk mempromosikan combo kami ya, iaitu okay. Oli Candy V Series hanya pada RM80 sahaja. Dua produk RM80. Ya, okay. Betul. Mm-hmm. Daripada harga asalnya RM104 ya Fiza. Okay. So hari ini dapatkan sekarang, boleh hubungi boleh lawati website kami ataupun hubungi hotline kami di 012-5050-462 untuk dapatkan set combo ini. Dah cantik, cantik kulit gebu mulus, dalaman pun harus dijaga dengan V-Series. V-Series pun rasa sangat sedap eh Fiza. Yeah. Lepas ni Fiza kena cuba eh. InsyaAllah. Fiza merupakan memang pengguna V-Series kan? Okey, kita sebenarnya nak kongsikan kepada anda semua bahawa kalau anda hari ini menonton Wanita Hari Ini, anda boleh mendapatkan harga promosi ini hanya RM80 sahaja. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Puteri Zahri kerana sudi berkongsi tentang manfaat kedua-dua produk ini. Kita akan berehat seketika kembali selepas ini bersama dengan Awi Rafael, Ayah dan juga Rina. Okey, Rina, saya ingat kan untuk tahun 2016 ni kalau macam pelakon penyanyi di pengacara, saya ingat nak cuba nyanyi satu baris. Satu baris? Saya tahu dengan siapa awak perlu jumpa. Siapa? Dengan Awi Rafael. Khabar baik. Kita dan juga guru vokal. Yeah. Kena berguru juga dengan Abang Ayah. Kalau macam tu, apa yang saya cakapkan tadi, saya hanya gurau saja. Apapun, terima kasih seorang dari Johor, seorang dari Singapura, sanggup datang di Wanita Hari Ini nak nyanyikan secara eksklusif. Manusia sempurna version versi acapella. Acapella. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Sebelum tu nak ucapkan tahniah jugalah kepada Abang Ayai dan juga Ayi kerana ini merupakan comeback Abang Ayai sendiri dan Awi. Saya kira merupakan bukan kata pendatang baru tapi seorang yang telah pun bernama dalam industri muzik ini. Okey. Mungkin Ayah boleh kongsikan kenapa Awi? Okey. Kenapa saya, Bang? Awi Rafael. Kenapa aku, ya Allah. Aku tak ada kenal mengena. Sebenarnya alhamdulillah saya ucapkan terima kasih juga pada Awi kerana Awi yang apa approach saya. Dan beliau datang jumpa saya, dia cakap Awi ada cipta satu lagu untuk Abang. Jadi saya rasa apa ni terharu lah, satu penghormatan untuk saya kerana Awi mempercayai saya kan? Dan lagu yang Awi cipta tu selama 6 tahun ni. Ya. 6 tahun. Itulah akhirnya ya dalam beribu penyanyi kat Malaysia ni saya diberi penghormatan di Awi dan untuk menyampaikan lagu ni sebab tu saya berterima kasih sangat dengan Awi Rafael kerana saya ingin memang nak kolaborasi dengan apa penyanyi baru yang apalagi Awi Rafael satu nama yang besar dan juga satu komposer yang unik. Alhamdulillah. Saya setuju. Bila terima kasih. Itulah malu rupanya ini. Tapi bila kita dengar lagu Manusia Sempurna ni, saya rasa besar pengertian dia. Awi sendiri memilih Ayai, bagaimana agaknya pemilihan itu dibuat? Apa yang mencetuskan rasa yang merasakan lagu Manusia Sempurna ini memang sesuai dan bila nak digandikan dan dipadankan bersama dengan Ayai? Okey, jadi kita tahu Awi menulis lagu ini dah lama. Okay. Dalam 6 tahun yang sebelumnya. Maksudnya Awi masih muda lagi. Alah. Pada masa itu. Hashtag 6 tahun. Masa saya, jadi sekarang saya 29. Okay. Jadi dahulu itu adalah 22. Okay. Saya dapat inspirasi, saya menulis tetapi belum habis. Okay. Tibalah saya dijemput ke satu program di mana Abang Ayai ada dan Awi melihat dan mendengar suara dia. Dan tiba-tiba dia punya bridge datang, lagu dia tu jadi habis. Terus saya cakap mungkin ini satu takdir lah. Jadi Awi panggil Abang Ayai, Awi tunggu 2 jam. 2 jam. Awi tunggu 2 jam. Awi cakap Abang Ayai nak jumpa lepas ni. Awi diri di luar, pentas tu Awi berdiri sana 2 jam. Okey. Untuk menunggu jumpa Abang, Awi belum kenal dia kan? Okay. Handsome sangat. Sama lah. Sama pak. Tak, sama pak. Cik mata itu rusak. Kiranya penantian yang tidak sia-sia lah. Jadi Awi berikan lagu ni kepada dia. Awi cakap mungkin lagu ni untuk Abang Ayai. Sekali Abang Ayai dan juga pihak Astro, iaitu record label ni, memanggil. Okey. Kalau kita nak cakap tentang kompilasi ni, sukar sebenarnya untuk kita nak gandingkan dua latar suara yang berbeza kan. Betul. Tapi macam mana dapat orang kata chemistry ataupun kimia kesaksian tu? Alhamdulillah sebagai seorang producer, aku cuba meningkatkan cara, apa yang Abang Ayai boleh buat, apa Abang Awi boleh buat dan Awi sengaja
memberikan dinamik yang slow dan relax pada verse dan dinamik yang sangat wow gitu pada suara abang Ayah. Oh, apabila kita menerima lagu itu kan, ini dari segi soal kepercayaan. Kepercayaan terhadap lagu yang nak dibawakan itu kena ada, orang kata, jiwa kan, ada roh dia. Bagaimana agaknya mula-mula apabila mendengar lagu itu nak difahamkan, nak di orang kata masuk dalam roh lagu tu. Okey, sebenarnya sebab tu saya rasa Awi ni unik dan ada sesuatu pada diri dia. Macam dia boleh membaca diri seseorang tu. Tapi masih single lagi ni. Tak apa. Lepas tak apa, ni, saya belum baca lagi. Pasal cinta saya belum baca lagi. Lepas ni. Kita dah cakap sama. Satu-satu. Awi, tak apa. Ni January 2016. Banyak lagi. Masya Allah. Banyak bulan lagi. Jadi saya tengok pada setiap komposer yang apa ni yang mencipta lagu, terutama Awi Rafael, dia macam dapat baca diri saya. Apa rentak lagu yang saya minat. Melodi yang macam mana. Jadi bila saya dapat melodi tu, Awi bagi, dia, Awi macam tahu lah abang nak nak benda yang macam ni. Dah kaji dah. Itulah, saya cakap memang kata orang dah jodoh. Ha, ni betul, kata jodoh kan. Allah apa ni tentukan. Apa ni maksudnya, lepas ni, engkau akan berkolaborasi dengan Awi Rafael. Jadi alhamdulillah. Tapi ada tak penerimaan daripada peminat tu, bagaimana komen mereka, Ai? Ha, itu satu impak yang besar yang saya dapat, alhamdulillah. Peminat yang terkini lah, budak apa ni, generasi Y ya. Abang Ayah, manusia sempurna. Dah jadi hashtag jadi saya tuan dan saya happy lah sangat kan, maksudnya lagu yang saya yang Awi bagi tu dapat apa ni memuaskan semua hati setiap golongan, daripada yang tua, yang muda, yang terkini, dan mereka ajak selfie bang. Manusia sempurna, kita selfie. Isi dapat, maksudnya saya alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah kerana dapat diterima dari golongan Y ni. InsyaAllah. YZ sekarang. Apa pun kami doakan yang terbaik untuk Awi Rafael dan juga Abang Ayah. Dan kita nak dengarkan versi akapela. Silakan. Secara penuh kita nak bagi. Nyanyi bersama Nanti saya tak. Di depan ni saja. Okey. Baiklah, kita pun dah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih kepada semua penonton wanita hari ini. Apa yang kami kongsikan diharap dapat memberikan manfaat sepenuhnya. Esok topik kita. Penuaan sebelum usia. Penuaan sihat. Penuaan sebelum tua tu usia saya. Saya dah tua tapi saya nak sihat. Tapi Rina memang penuaan sihat sebab memang tak nampak. Sebab tadi kan cakap umur 20 tahun kan. Umur sebenar PM macam saya. Macam nilah, macam bayar penuaan sihat. Okey, kita dengarkan persembahan mereka. Manusia sempurna. Jumpa lagi. Aku hilang, mampukah aku sadar, mampukah aku hidup tanpa kamu. Yakinkan hati ini, tabahkan jiwa ini. Manusia sempurna, tolong
yang kudus, yang bersinar, yang mulus, yang benar, yang kudus, yang bersinar, yang mulus, yang benar, yang kudus, yang bersinar, yang mulus, yang benar, yang kudus, yang bersinar. Jadikan ku sempurna.